Okay, what's up guys, kembali lagi bersama saya Daeng Ino guys ya. Jadi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys, dan aktifkan tombol loncengnya, dan kalau perlu aktifkan ke semua aja guys, biar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video. Dan jika kalian support video game saya atau melihat video saya menarik guys, jangan lupa ditekan tombol like-nya guys, dan juga di komentar guys ya, terserah komentarnya apa, terutama kritik atau saran boleh guys ya, agar channel ini bisa berkembang. Kalau gitu guys, ayo lanjut lagi ke game. Okay, what's up guys, kembali lagi bersama saya Daeng Ino guys ya. Uch, jadi kali ini guys, yus, kita balik ke belakang. Dan di belakang sana guys, kalian bisa lihat guys ya, mana-mana, tuh dia pulau gede guys. Pulaunya gede sekali guys, kita bakal explore ya. Saya sangat beruntung guys ya, karena bisa dapat pulau gede gitu guys. Oh, jadi guys, di sini tuh saya nambah di sini guys ya. Dan di sini tempat ini kita guys. Saya sih mau buat berteduh gitu guys. Dan seperti kalian di sini guys, di sini tuh ada 3 guys ya. Saya kelolosan gitu. Naik ke atas di sini, cek ini ternyata di dekat saya ada warna hijau. Yang bangunan gede sebelumnya itu kalau nggak salah warna biru dan ini hijau guys. Jadi kemungkinan warna biru ini bangunannya dulu ya yang kita tinggal guys. Dan yang hijau kita punya 2 ya. Setelah kesini saya akan kesini guys. Jadi sekarang kita matikan. Oke, pohon udah gede. Saya rencana bakal bikin banyak pohon guys. Soalnya butuh kayu dan kita bakal meluaskan area kita guys. Nah di sini nanti bakal jadi storage guys ya, untuk simpan perlengkapan guys ya. Nanti ini bakal aku pindahin masuk ke dalam guys. Di sini lebih rapi. Oke lah, kalau gitu saya ambil jangkarnya lagi guys ya. Saya sengaja turunin jangkarnya biar gak langsung sampai gitu guys. Coba kita turun guys ya. Wow, keren coy. Ini gede banget cok, serius. Sampai di sini coy. Ih, keren cok. Ih, sampai di sini. Keren. Ternyata guys, itu tempat yang sebelumnya aku pergi ki, itu tuh ada misterinya gitu guys ya. Aku gitu guys ya, enggak udah main gak fokus ya, udah asik main asik sibuk sendiri gitu. Saya sih punya net launcher buat nangkap binatang guys ya, cuma sekarang saya nggak nangkap binatang dulu guys, soalnya apa ya, binatangnya nggak ada itunya, nggak ada. Kita butuh explosive powder, dapatnya dari ikan yang meledak itu guys ya. Jadi kita harus ketemu ikan meledak guys, ikan berduri-duri guys ya. Saya ada alat untuk tangkap serangga, terus ada panah guys ya buat memanah ini. Keren cuy. Mantap. Wih, burungnya lebih gede di sana guys ya. Burung kita kecil coy. Eagle kita kecil. Ayo kita dayung guys, biar cepat sampai. Tetap. Ini salah posisi kita guys ya. Ternyata guys, saya itu nggak sengaja ya nonton, karena saya itu penasaran guys, itu bangunan gede itu maksudnya apa gitu ya? Kenapa bisa ada bangunan gede? Saya searching, ternyata bangunan gede itu ada artinya guys. Banyak sih yang bilang katanya endingnya di situ. Gak tau sih, mungkin mereka lagi udah malas mainnya, makanya yang bilang aja ending di situ. Karena bangunan gede itu guys, itu ada petunjuknya di situ ya. Saya sempat pas saya cek ulang kembali video saya guys, saya sempat lihat ya di yang paling atas itu, di situ kan ada yang kayak catat, yang paling ujung itu ada catatan-catatan katanya tempat tinggal kita ini guys dulunya itu. Ini katanya penuh air kayak gini guys, itu gara-gara ini guys, bukan karena terdampar atau gimana guys, emang karena dunia itu kayak tenggelam gitu, karena ya kutub utara itu semuanya mencair ya, esnya mencair guys, jadi sekarang tempat ini penuh dengan air gitu guys. Oke, gak usah. Jatuh. Ih, sempet aja di seblak coy, ikan hiu sableng kurang kerjaan coy. Oke, lambat betul ya. Saya udah gak penasaran nih mau sampai coy. Oke guys, kita bantu biar cepet ya. Waduh, sumpah pulaunya gede ya, apalagi burungnya itu. Kayaknya kita banyak ini guys ya, banyak bahan, banyak pohon yang bisa ditebang. Semuanya kita ambil planknya, dan kita akan membangun ini guys, membangun rumah kita di sini. Mumpung lagi banyak plank. Bawa tanah. Aduh, saya penasaran, ini adalah pulau tergede pertama saya guys. Kayaknya ini karena kita melawan arah angin guys, jadi kita itu nggak gerak ya. Kita harus dorong guys.
kita simpan kapal kita di sini. Biar si hiunya ngikutin kapal kita, guys. Kita bisa leluasa di sekitar sebet. Anjir, gak kena airnya, guys. Dua hari ini saya uploadnya, mungkin kedepannya, guys, saya itu udah jarang upload, guys, ya. Maksudnya mungkin satu kali satu hari, guys, ya. Dan kalau nggak ada kesempatan, mungkin satu hari nggak upload gitu. Ayo. Ayo turunin cakar, guys. Soalnya saya lagi melamar kerja, guys, ya. Kenapa melamar kerja, guys? Karena kita nggak ada duit. Cari kerja buat dapat uang, guys, ya. Kali aja bisa upgrade PC, guys. Ya kan, beli game yang bagus kayak Fall Guys yang sangat-sangat aku inginkan saat ini. Tapi nggak bisa, guys, karena kita nggak ada duit. Pulonya gede, guys. Nice. Banyak pohonnya. Ya udah, pohonnya belakangan nih, guys, ya. Pohonnya belakangan, kita pegang tombak, guys. Kali aja ada monster, guys, ya. Sini sih. Ih, burung itu tuh. Kak, di burungnya gede, guys. Burung elang bisa dipanah nggak? Sayang, guys, ya. Saya itu sayang panah. Itu burung apa, ya? Ada babi, guys. Ada babi. Babi kakinya panjang, coy. Ada babi, guys. Gak tahu ya kalau saya lawan babinya gimana, ya. Kita jelajah lagi, guys. Uch. Wah, babi sini ke atas, coy. Bukan jalannya, guys. Ada lalama. Kayaknya saya mau pergi ambil ini, guys, ya. Saya mau pergi ambil pemotong ini, guys. Lupa. Ayo kita pulang dulu. Burungnya ngincar gue, ya. Jangan ngincar saya, Pak. Jangan ngincar saya. Saya nggak ada armor. Ini kayak kirain saya burung pemakan bangke, guys, soalnya itu. Oke, kita ambil ini dulu, guys, ya. Saya ada satu alat di sini yang sangat penting untuk membuka anjir. Oke, kok itemku udah penuh aja, cok. Kita jangan nebas-nebas dulu, guys, ya. Di sini. Ini sih untung ngambil susu, ya. Penting semua ini, guys, penting semua. Semuanya important, guys. Jadinya kita buang simpan dulu. Terus apa nih? Bijinya gampang, ya. Jadi udah ada. Kali aja ada sapi, guys, kita bisa ngambil susunya, guys, ya. Terus susunya kita pelihara nanti jadi anak sapi. logika. Sayangnya sih kita belum dapat ini, ntar kita cari ikan itu, guys. Ikan yang warna kuning, kalau nggak salah di sini warna kuningnya. Terus bisa meledak, guys, ya. Kalau meledak itu apa ini? Bunga saya nggak tahu. Bunga sih buat chat, ya. Sekarang nggak usah, kita nggak perlu ngechat, ya. Saya coba mau mendekati lalama itu, guys. Lalama, kita ganti ini. Oke. Saya mau ambil bulunya, guys. Kita ambil bulunya sampai sini. Ih, ini zebra, coy. Bapak, jangan disuruh, Pak. Anjir. Mana? Waduh, kena coy. Aduh, mampus kita, guys, mampus. Maaf, Pak. Saya nggak ada niatan mau ganggu, loh. Siapa sih? Tadi saya dikeroyok, guys. Bukan lawan satu orang aja, guys. Wajib gak kena segala, susah, coy. Aduh, kita mau lawan binatang buas, guys. Oke, mindar. Susahnya kita harus klik kanan, terus. Ternyata itu ulas si burung, guys. No ammo. No, seriously. Saya udah buat panahnya sedikit, guys. Ayo, lewat, Pak. Kita tusuk, guys. Waduh, mampus kita, guys. Diseruduk kita, guys. Waduh, susah betul nih. Aduh, aku tuh bukan ahli ini, cok. Aduh, gak bisa mana, guys. Ayo, sini, Pak. Seruduk, Pak. Mampus kita, guys. Mati. Lawannya mati, guys. Itu ulas si burung, guys. Ulas si burung. Oke, awas kok, ya. Ini ulah kok, ya. Ya. Ntar, guys. Ya, kemana dia? Ambil batu, guys. Dia ambil batu. Tadi saya dengar suara.
Ya, ya kan? Lempar ke gua, coy. Dilempar ke gua. Ih, jahat betul burungnya, coy. Wuh. Ah, mati, coy. Ah, surrender and respond, coy. Aduh, mati kita, coy. Ya, baru bangun, baru respawn. Ini ada aja, coy. Eh, mampus kau. Mampus. Oke. Okay. Ya, setidaknya kita udah dapat pencerahan, guys, ya. Di sana ada babi. Dan saya membuat anak panah, guys, ya. Tentunya anak panah dari ini. Aduh, kita butuh plank. Kita buat anak panah sebanyak-banyaknya meskipun aim saya busuk, guys, ya. Setidaknya kita bisa usaha nimbak, ya. Oke, okay. Dapat ini. Ouch. Bentar ya, setelah ini kita tidur dulu, guys, ya. Aduh. I can't believe this, man. Kita tenang, coy. Waduh, kurang bulu. Tenang aja, kita banyak ya. Kita banyak persiapan, guys. Mampus. Siapa duluan bangkrut? Saya atau mereka, guys, ya. Pokoknya semua binatang di sana saya bunuh. Saya buat tas dulu, guys. Oh, kita itu tasnya harus di research dulu. Mana ini? Tadi kemana ya? Bulu kulit ini. Oh, ini dia. Oke, kita searching dulu, guys. Oh, udah malam ya, kita searching dulu satu kali. Oh, belum dapat tas. Wool. Oh, kita butuh wool, guys, ya. Itu apa harus dibunuh, guys, atau ditangkap atau gimana? Gak paham ya. Ya, andai kan ada tas, kita udah bikin tas, guys, dan udah langsung ke sana aja gitu. Dengan tas ya tentunya penyimpanan lebih banyak, guys. Jadi pokoknya di pulau ini saya lama-lama, guys, ya, nggak mau cepet-cepet, guys. Ya udah, kita simpan dulu ini, guys. Soalnya nggak kepake. Terus ini simpan juga. Simpanan kita penuh aja, guys, gara-gara itu. Ini, dapat souvenir kita, guys. Udah apel harimau, itu pula juga, coy. Untuk ini tali simpan juga. Plank. Daging. Untung kita mainnya biasa aja, guys. Untung mainnya normal aja, guys. Nggak sombong kita main ini. Main hardcore ya. Sekali mati udah reset dari awal. Oke, guys, kita kembali menjelajahi pulau ini. Bake, kek, ternyata muncul si hiu. Kakak ya. Mana si burungnya? Saya mau ngejar si lalama ini. Kalian aja bisa dapat bulunya, guys. Mana lalamanya? Lari. Dekat kucing, dekat kucing, kejar. Ayo kejar. Jalannya kawaii, coy. Jalannya lucu, guys. Mana, Pak? Kencang kali larinya. Dapat. Belum. Kejar lagi, guys. Kejar terus. Ini kayaknya sih nggak ada bulunya ya. Ya biarin aja si burung itu di atas mengincar kita, guys. Hei, Pak, ayo sinilah. Kamu larinya nggak capek. Ih, nggak kena, coy. Oke, kita bunuh aja, guys, ya. Kita bunuh aja. Mampus. Gak kena, busuk. Anjir, kena batu lagi. Kena batu, cok. Kita hemat panah ya. Kita nggak boleh diam, guys. Diam dikit aja itu kena. Mampus. Kena lagi. Aduh, gak kena, coy. Kena. Gak kena. Mampus. Teriak. Kubunuh, kubantai semuanya ya, guys. Kayak psikopat aja aku, cok. Jangan lari sana sini mulu, Pak. Saya kemana dia? Ke atas, cok. Kirain bakal balik. Kita kejar. Ayolah. Bapak Jaka, lari dong. Mana dia? Mangsa jangan. Aduh. Mangsanya lolos, guys. Ah, itu dia, guys. Kita dikelabui. Kena. Gak kena, coy. Kena. Gak kena lagi. Ah, ngejar terus, pepet terus, guys. Ini lagi kalau soal kejar-kejaran jago ya. Mampus. Gengkel aku, cok. 2 hours later. Ini si burung juga rusuh dia. Saya kewalahan, coy, nggak bisa. Wow, kena. Aduh, mamang. Ngejar lama aja kewalahan aku, cok. Oke, kita pasti kena, guys, ya. Mampus, mati dia, guys. Mati.
Ih, gak bisa diapa-apain coy. Eh nyesel aku coy, kayaknya ini harus ditangkap. Waduh, dari tadi kerja keras aku membunuh. Malas aku coy, ah. Malas aku coy lihat situ coy. Malas aku coy lihat situ. Ih, rusuh betul dia coy. Eh nih, nih, ada lumpur guys, ada lumpur. Oke guys, jadi sekitar 5 menitan itu saya membodohi diri dengan mengejar lama. Oke. Oh, ada jamur guys. Kita di mana nih? Jangan sampai ada monster guys dan kita mati. Wow. Ini di mana? Oh, ada lumpur lagi. Yus, kali-kali terus guys. Oke. Ini apa? Oh, jalan naik guys ya. Tapi gimana caranya? Oh, loncat aja guys. Dapat petik guys. Oh, dapat apa nih? Biasa aja guys ya, enggak ada yang istimewa, cok. Harusnya kasih istimewa gitu. Kasih saya item tersembunyi atau senjata yang bisa membunuh musuh satu kali, guys ya. Sama main game kayak gini, keinget Minecraft aja, guys ya. Saya suka main Minecraft survival gitu, coy. Yush. Saya benci sih. Larinya kok lambat, man. Pak Jaka kenapa? Ya kan, nongol lagi sini. Udah kacangin aja guys. Ya kemana lagi kita guys? Udah enggak ada nih. Kalau cara lawan si lari. Anjir. Dia tuh cari dia guys. Waktu dia single guys ya. Ah sana guys. Dia single di sini. Kita akan membunuh burung elang guys. Mana si burung elang itu? Gak kena ya. Kamu turun sini. Turun. Oke, kita lihat guys. Lari. Oke, kita menghabiskan anak panah kita, tapi nggak apa-apa guys. Kita itu banyak panah ya. Mana kau? Mampus. Wow, ternyata dia nggak sehebat ini guys. Pick up blue flower. Mana mayatnya coy? Wow, kagak. Kirain udah mati coy. Dia hampir kena aku coy. Kirain udah mati. Tadi kayak posisinya itu kayak kayak gitu guys ya. Oke, kita tunggu guys. Dia ambil mana? Ambil batu di mana? Ketika manusia melawan burung raksasa guys ya. Kena guys. Kena. Kiranya kena ya. Terus lari terus guys. Jangan sampai kena batunya. Gak bisa leluasa aku guys kalau masih ada si burung ini guys ya. Sini lah pak, jangan jauh-jauh. Ayo lah pak, yang dekat. Nice pak. Pilih tempatnya nice betul. Mati. Mati belum dia? Belum. Oh kabur ya guys, kabur. Pergi tempat yang dekat guys. Ay, gak sempet guys. Mampus, no ammo guys. Waduh, parah nih. Aku gak bisa lanjut nih. Ya kesel aku coy. Mau ini guys, mau jalan-jalan ya, melihat-lihat indahnya pemandangan guys, tapi nggak tenang guys ya, soalnya ada si burung elang ini. Coba kita loncat. Waduh, kena kan? Apa saya bilang guys? Saya kena. Kacangin aja si burung ini coy. Terus ganggu cok. Oke, kayaknya tempat ini penuh dengan kekayaan guys ya. Iya. Oke, kita lewat belakang guys. Saya mau kata sekali guys, itu nggak bisa. Oke guys, sudah di atas guys ya. Gak tahu saya lewat mana ya, lewat sini guys. Saya bikin jalan aja gitu. Ternyata kita berputar ke sebelah guys ya. Oke, ini adalah, coba kita cek apakah bisa ditebang guys. Waduh, pohonnya banyak guys, tapi nggak bisa ditebang guys. Aduh parah nih. Ih, dapat pineapple coy. Waduh, pas-pasan guys ya, aku kelelahan. Habis melawan si burung raksasa itu dan ternyata susah banget ngelainnya guys. Apa ini? Gak lama, bukan itu rusa guys. Itu rusa. Tapi sayangnya kita gak ada anak panah guys. Ya udah lain kali aja guys ya, aku bunuhnya lain kali. Setelah record ini aku baru pincer itu. Dapat red berries guys. Gak ada ininya. Oh.
Gak bisa ditanam guys, gak ada itunya. Oke, kita sekarang ada di puncak ya. Ini di puncak guys. Saya tadi udah lawan babi. Ternyata membunuh babi tidak mendapatkan apa-apa. Membunuh babi dapat itu, dapat kulit guys ya. Tapi kalau membunuh lalama guys, kita nggak dapat apa-apa. Itu kayaknya lalama ya, itu yang kayak zebra sih, cuman ini sih lalama. Mana nih? Ini dia. Oh. Ini kita dapat mango seed ya. Penting ya, soalnya semua ini ku guys ya. Ya makanan kita langsung makan aja. Oke. Itu dia ada di sana guys ya. Kayaknya dia lihat kita lagi guys. Jadi saya was-was aja guys ya. Kalau dia nongol, ya atau lari aja. Aku atau kabur aja guys ya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Mengganggu dia guys, mengganggu. Serius. Udah mau malam lagi coy. Gak apa-apa guys ya, nyawa kita banyak guys. Ya, ntar lah kalau aku balik ya guys. Tenang aja guys. Dendam akan terbalaskan ya, tetap ya aku incar itu sih. Si burung elang itu coy. Awas aja kalau diganggu lagi coy. Ah, yellow flower. Udah malam guys ya. Dapat red berries. Kita nggak bisa jalannya pelan-pelan guys. Kalau jalan pelan-pelan guys, kita dibunuh ya. Oke. Ini di mana ya? Ini nggak bisa. Oh. Bawa dong. Oh nice, kita bawa helm penjelajah. Ya untuk menjelajah guys. Di ini guys. Oh, ada gua nggak? Gua guys, gua. Oh, ada gua guys. Oh, ini gua yang tadi ya. Tadi sebelahnya ketutup ya. Jadi itu jalannya guys. Ini saya penasaran guys, apakah dapat semangka guys. Wow, semangka. An apple. Oke, nice. Normal guys. Untung kita nggak damo. Andai kan ada damo. Wah, bisa dipakai dalam air guys. Keren. Udah guys, saya kembali luduh. Atau nggak usah kembali ya. Soalnya udah nggak ada waktu guys. Keren coy. Ada senter-senter dalam laut ya. Untung bisa untung itu helmnya anti air guys ya. Jadi kita bisa pakai di dalam air. Ya memang saya buatnya itu dengan kualitas terbaik ya. Jadi anti air. Jadi tak iya anti air sih. Water resistant guys ya. Bukan water resistant guys. Waterproof ya. Kalau water resistant itu percikan doang. Kalau waterproof itu kayaknya kalau nggak salah ya, sepengetahuan saya guys itu waterproof bisa dipakai dalam air ya. Itu adalah inilah helm waterproof guys. Oke. Dan di sini saya akan balas dendam besok guys ya, tenang aja. Kita tidur, simpang semua barang guys, dan besok saya balik dan membalaskan dendam saya kepada si burung kurang ajar ini guys. Dia itu kurang ajar ya. Kurang kayu guys. Kurangan apa nah? Bukan kurang ajar ya. Udah kena beberapa kali tembakan tapi masih rusuh dia guys. Oke. Kita tidur dulu ya. Oke. Setiap kali saya bangun, bapak yang ini menghancurkan sel-sel rumah saya guys. Ya semuanya dihancurkan guys ya. Ya kita punya 18 peluru guys. Jadi itu harus lebih dari cukup ya. Karena kalau tidak guys, habis kita guys. Kita dapat lumpur guys ya. Sini kayaknya lumpur itu gunanya apa ya. Bukan lumpur sih, kotoran guys ya. Oh, add water, get grass, feed animals. Jadi ini tuh bisa ini. Iya makanan untuk ini ya. Makanan. Saya sih mau cari ini lagi guys ya. Bijar. Terus sama ini eksplosif. Kita akan pergi balas dendam. Mana kok burung ya. Oke guys, saya akan membunuh burung itu guys ya. Karena burung ini kurang ajar guys. Selalu melempari saya batu guys dari atas. Pintar betul cari paknya guys. Mampus. Gak kena. Mana. Waduh, kamu pintar betul. Satu kali tarik aja, biasanya dua kali atau tiga kali guys ya. Si burung kurang ajar. Nanti dia guys. I got you. Mati guys. Mati, mampus. Terpuaskan aku coy.
anak panah saya kurang merapat dikit aja. Kaku guys. Ternyata. Oh bisa di pick up guys. Dapat bulu-bulu doang. Saya bisa banyak bulu-bulu dari si itu guys ya. Tapi dapat gak apa-apa guys. Gak apa-apa guys. Kita dapat kepalanya guys ya. Kepalanya itu adalah penghargaan. Ini namanya siapa ya? Siapa namanya dia? Screecher head itu apa ya? Oke guys, gak apa-apa guys. Setelah kita dapat kepala, meskipun bulu-bulunya gak penting sih. Oh gak bisa dijadiin ya dong guys. Nah ini bisa itu. Oh bisa guys ya. Hah, nice. Menjadi pemburu ini kita guys. Mari kita coba lihat. Ya. Kayak gini guys ya. Oh gak, jangan. Kita pikannya kepala ini. Wah gak bisa dipikirkan guys. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke, guys. Jadi chapter kali ini udah ya. Udah cukup, udah setengah jam lebih. Saya mainnya 37 menit di pulau ini. Belum selesai semua guys ya. Dan masih banyak di bawah-bawahnya itu di terumbu karang yang mau saya farming semua guys. Tapi setidaknya saya sudah membunuh si burung elang yang kurang kerjaan ini guys. Yang kerjaannya ya apa ya, mending dia tuh jarak dekat gitu, terus nyakar kita pakai kaki. Tapi anehnya burung ini guys bukan gitu, dia malah ambil batu terus gebukin kita dari atas. Kirain susah lawan si babinya nusruduk, ini malah lempar batu coy, lebih gak adil lagi. Oke guys, jadi setidaknya saya udah dapat pulau gede ya. Seperti yang kalian lihat, pulau gede, luar biasa pulaunya. Dan di sini seperti yang kalian lihat tadi sebelumnya geng, di sini sebelumnya kan ada guys ya. Oke, di sini ya. Seperti yang kalian lihat guys, mana ini. Yush. Ini kan ada dua. Oh, hilang ya. Di sini ada satu guys ya, sebelah kanan sini ada. Tadi di awal video udah saya perlihatkan. Nanti kita bakal ke sana guys ya. Entahlah itu pulau apa, yang penting saya sekarang incar wolf ya. Wolf. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya akan lanjut exploring guys ya. Explore di sekitar sini guys. Semuanya dan ngumpulin bahan. Saya di chapter berikut kita akan buat menara guys ya. Saya buat menaranya ini lebih normal ya. Saya sih rencana di chapter ini buat menara, cuman kayu saya habis ya. Jadi kita bakal buat menara berikutnya di sini guys. Oke, kalau gitu guys, see you next time. Sampai ketemu besok.